Kucing Bombay adalah salah satu ras kucing yang terkenal karena kecantikan dan kepribadiannya yang ceria. Kucing ini memiliki tubuh yang kuat dan otot yang terdefinisi dengan baik. Namun, ada banyak hal yang perlu diketahui tentang ras kucing yang menarik ini. Sejarah kucing Bombay. Kucing Bombay adalah hasil dari perkawinan silang antara kucing Burma dan kucing hitam Amerika Serikat. Kucing ini pertama kali dikembangkan pada tahun 1958 oleh seorang peternak bernama Nicky Horner dari Louisville, Kentucky. Horner menginginkan ras kucing yang memiliki kecantikan kucing Burma dan kepribadian yang ceria dari kucing hitam Amerika Serikat. Setelah beberapa percobaan, kucing Bombay akhirnya lahir. Kepribadian kucing Bombay sangat ceria dan penuh kasih sayang. Mereka sering dijuluki kucing anjing, karena kemampuan mereka untuk mengikuti pemiliknya dimanapun mereka pergi. Mereka sangat mudah dilatih dan suka bermain dengan anak-anak. Kucing ini juga dikenal sebagai kucing yang sangat vokal dan suka berbicara dengan pemiliknya. Kucing Bombay juga sangat cerdas dan cepat belajar, sehingga mereka sering digunakan dalam pertunjukan sirkus dan film. Penampilan fisik kucing Bombay memiliki tubuh yang kuat dan otot yang terdefinisi dengan baik. Mereka memiliki bulu hitam yang tebal dan halus dengan mata besar dan coklat gelap. Telinga mereka agak besar dan berbentuk bundar. Kucing Bombay memiliki ukuran tubuh yang sedang, dengan berat rata-rata sekitar 3-5 kg untuk betina dan 5-7 kg untuk jantan. Perawatan kucing Bombay memiliki bulu yang halus dan pendek, sehingga mereka tidak memerlukan perawatan bulu yang rumit. Namun, seperti semua kucing, mereka memerlukan perawatan rutin, termasuk pemeriksaan kesehatan dan vaksinasi secara teratur. Mereka juga memerlukan diet yang seimbang dan cukup banyak aktivitas fisik untuk tetap sehat dan bahagia. Kesimpulan, kucing Bombay adalah salah satu ras kucing yang paling menarik dan ceria. Mereka memiliki kepribadian yang ramah dan vokal, serta memiliki penampilan fisik yang menakjubkan. Meskipun mereka mudah dirawat, seperti semua kucing, mereka memerlukan perawatan dan perhatian yang tepat untuk tetap sehat dan bahagia. Jika Anda sedang mencari kucing yang ceria dan penuh kasih sayang, maka kucing Bombay adalah pilihan yang tepat. Namun, sebelum memutuskan untuk memiliki kucing Bombay, penting untuk diingat bahwa mereka memerlukan interaksi dan perhatian manusia yang cukup. Mereka tidak suka ditinggal sendirian terlalu lama dan akan merasa kesepian tanpa kehadiran manusia atau kucing lainnya. Oleh karena itu, pastikan bahwa Anda memiliki waktu dan komitmen yang cukup untuk merawat kucing ini dengan baik. Selain itu, kucing Bombay juga memerlukan lingkungan yang aman dan terlindungi. Kucing ini kurang terampil dalam mempertahankan diri dan cenderung lebih rentan terhadap bahaya daripada kucing lainnya. Pastikan bahwa Anda memiliki lingkungan yang aman bagi kucing tersebut dan menghindari memberikan akses keluar ruangan tanpa pengawasan. Meskipun kucing Bombay tidak memiliki masalah kesehatan yang serius, mereka cenderung rentan terhadap penyakit jantung. Jadi, pastikan bahwa Anda membawa kucing tersebut ke dokter hewan secara teratur dan memberikan makanan yang sehat dan bergizi untuk menjaga kesehatannya. Dalam hal perawatan bulu, bulu kucing Bombay mudah rontok. Oleh karena itu, menyikat bulu mereka secara teratur akan membantu mengurangi jumlah bulu yang rontok di rumah Anda dan menjaga bulu kucing tetap sehat dan berkilau. Kucing Bombay adalah ras kucing yang ceria dan menarik. Namun, seperti semua hewan peliharaan, mereka memerlukan perhatian dan perawatan yang tepat untuk tetap sehat dan bahagia. Dengan memberikan perhatian dan kasih sayang yang cukup, kucing Bombay akan menjadi teman yang setia dan menyenangkan untuk keluarga Anda.